Ketua MUI Jawa Tengah Ahmad Daroji mengajak masyarakat untuk meningkatkan sedekah dan zakat sehingga dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar Indonesia, terlebih dampak dari pandemi COVID-19. Di tengah sulitnya ekonomi keluarga, Ketua MUI Jawa Tengah Ahmad Daroji di Kendal mengimbau untuk tidak tergiur pada dana pinjaman cepat melalui online karena bunga yang tinggi dan dapat menyulitkan masyarakat. MUI mengajak semua golongan untuk dapat menggerakkan ekonomi umat dan menggugah umat Islam untuk bersedekah dan berzakat. Pengelolaan sedekah dan zakat di masing-masing organisasi umat dapat membantu menekan kemiskinan. Supaya rezeki yang kecil itu jadi berkah, insya Allah mereka akan meningkat. Itu kita harapkan bagi mereka, ke semua umat Islam yang punya kemampuan, kita harapkan itu bisa ada kepedulian itu. Melalui sedekah dan zakat, sudah banyak organisasi umat mengembangkan dan menggerakkan ekonomi real di masyarakat. Beragam sektor seperti peternakan sudah dilakukan, termasuk mengembangkan percontohan desa binaan yang melibatkan warga. Yang melibatkan masyarakat miskin yang memang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Ini kemarin kami sudah membentuk PT-nya, ini sedang mengambil langkah-langkah awal untuk menyiapkan kandang dan membeli sapi. Nah, nanti kalau ini sukses, kita kembangkan seluruh Jawa Tengah. Zakat dan sedekah yang dikelola masing-masing organisasi umat dapat membantu warga miskin, baik melalui pola pemberdayaan hingga menjadi modal usaha. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.